بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jadi alhamdulillah pada hari ini dua apa ni Zulqaidah 1445 bersama dengan 11 hari bulan 5 2024. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung kitab kita, nama dia Anak Kunci Syurga. Sudah sampai ke penghujung kitab. Tajuk dia pun Al-Khatimah, Khatimah ataupun penutup. Untuk para pelajar yang mencintai ilmu, khatimah ini atau penutup ini sebenarnya ringkasan, ringkasan kepada kitab Anak Kunci Syurga. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tuan kitab kita ni rahimahullah ta'ala, dia ada sebuah kitab lagi, nama dia Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga, dalam tu dia bincang tentang amalil qulub, tentang amal hati. Bermula dengan 7 anggota pintu masuk syaitan. Kemudian diikuti dengan 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang tercela. Kemudian diikuti dengan 10 sifat yang mahmudah, yang terpuji. Jadi 10 sifat itu dikumpulkan dalam kitab kita ni, kita kata alhamdulillah, yang ini kita akan baca cara ringkasnya. Untuk detail tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan kena rujuk balik kepada kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah ana sudah khatam kitab itu di sini, di Dewan Masjid Negara ni ada beberapa belah siri kuliah. Jadi kita dah khatam, jadi nak ulang balik sukarlah. Jadi kalau kita khatam hari ni kitab ni, kita akan mula kitab baru pula selepas haji nanti insya-Allah. Tengok muka surat 314 Al-Khatimah. Nah, biasanya para ulama ni bila dia sebut khatimah, dia akan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Semoga Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah, yakni pengakhiran yang baik. Ingat belajarlah. Bila kita sebut tentang khatimah, kita kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Bila kita sebut tentang syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ni penduduk syurga. Bila sebut tentang neraka, kita kata na'uzubillahi minan nar, kita Allahumma ajirna minan nar. Lidah kita tu sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Yang baik kita minta, yang buruk minta perlindungan, minta Allah taala jauhkan. Ini adab yang perlu kita belajar insya-Allah. Sesungguhnya diwajibkan bagi setiap orang yang berakal dan baligh, bukan sunat, wajib. Wajib bagi setiap orang yang berakal dan baligh membersihkan hati daripada segala sifat yang tercela dan menghiasi diri, hati dan dirinya dengan segala sifat yang terpuji. Dalam bahasa kitab tasawuf dia panggil at-takhliyah. Tulis at-takhliyah summa at-tahliyah. Rumah sama, alif lam ta kha lam ya ta bulat, alif lam ta ha buang titik kha lam ya ta, sama ya, cuma yang ni ada titik, yang ni tak ada titik. Mana yang pertama tu nama dia at-tahliyah, mana kita kena kosongkan hati kita daripada sifat yang tercela. At-tahliyah mana kita kena hiaskan hati kita dengan apa? Dengan sifat yang terpuji. Itu dia panggil ilmu yang kita kena belajar, at-tahliyah, at-takhliyah wat-tahliyah. Boleh kata? Cuba kata at-takhliyah wat-tahliyah. Mana takhli makna kosongkan, tahli mana hiaskan. Ini dua. Wajib kita kena kosongkan hati kita, bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah yang buruk ini. Wajib, bukan sunat.
Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Bila Tuhan tahu dalam hati, kita kena bersihlah hati kita. Sebab apa? Sebab hati mahallun nazar, tempat fokus dalam pahala dosa kita ni duduk di mana? Duduk di hati. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absharikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa dan warna kulit kamu. Ada orang hitam, ada orang kelabu, ada orang merah, ada orang putih. Tuhan tak tengok. Ada orang tinggi, ada orang rendah, ada orang comel, ada orang lawa, tak tengok. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati dan amalan kamu. Manakala hati kita bersih, ikhlas semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita selamat. Hadis ini rawahul Bukhari Muslim. Nah, tapi kalau hati tak bersih, amalan ikut sunnah tak jadi. Amal hati ikhlas tapi amalan tak ikut sunnah pun tak jadi. Jadi kita dua tu mesti. Qulubikum ikhlas, amalikum ikut sunnah. Itulah dia punya analisa dia. Allah Ta'ala nak tengok pada hati kita, nak tengok keikhlasan kita. Allah Ta'ala nak tengok amalan kita, nak tengok kita ikut sunnah ataupun tidak. Dalam amalan, dalam bak pakaian, dalam bak makan minum, jangan langgar syariat, sudahlah. Ikutlah, nak ikut budaya mana pun. Nah, kita budaya Melayu, cara Melayu. Budaya orang putih, cara orang putih. Tapi buat balik orang putih, buat balik orang putih di sini, letih kat kita je. Baiklah. Allah SWT menjelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang sentiasa bersih dengan iman dan amal kebajikan. Bersih hati dia tu dengan iman yang mantap dan kebajikan yang banyak, maka orang itulah orang yang aflaha, orang yang bahagia. Baik, kita mula dengan dalam kitab penawar bagi hati, dia mula dengan 7 anggota. Dia panggil madakhilus syaitan, entran, pintu masuk syaitan nak kacau kita melalui anggota kita ni. Ha, pacar indera kita ni, mulut, apa lagi? Telinga, mata, kaki, tangan, perut. Itu semua tu dia panggil pintu masuk syaitan nak kacau kita. Jadi kita kena jaga yang tu. Jadi tapi dia tak sebut sini. Yang ada sini perbuatan yang tercela. Ada berapa perbuatan yang tercela, kita belajar sini insya-Allah. Kita untuk dia panggil sinopsis ni, ringkasan kepada kita dia yang sudah ada itu. Yang pertama, tengok yang pertama, membersihkan diri, sebahagian daripada yang tercela adalah membersihkan diri. Apa dia maknanya? Membesarkan diri. Dia panggil bersih diri tu hak betul, membesarkan diri. Makna kita ni bangga diri. I'jab bin nafsi dia panggil. I'jab bin nafsi ataupun takabur. Tulis itu, membesarkan diri dengan makna takabur. Ya, terlalu bahasa Malaysia pun payah juga nak faham. Takabur baru dekat mari saja. Takabur. Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minha alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Ketinggian, sifat tinggi, tinggi diri kata orang, adalah selendangku. Allah berfirman, kebesaran itu adalah kainku. Oleh itu sesiapa yang merebut ia daripada aku, salah satu daripadanya, nescaya aku akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam dan aku tidak peduli. Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi ini dan diriwayat oleh Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Hadis ni lebih kepada satu bandingan lah. Allah Ta'ala banding kain dengan ridak, dengan kain selendang. Maknanya ini hak aku. Kalau mencabut nak ambil, aku akan azab. Maknanya manusia tak boleh sikap takabur, tak boleh sikap membesarkan diri, tidak boleh. Hadis ini menunjukkan ketinggian dan kebesaran adalah sifat tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak seharusnya sifat ini ada pada orang lain. Oleh itu, orang yang membesarkan diri seolah-olah merebut sifat ini daripada Allah dan sewajarnya dicampakkan ke dalam neraka, wal iyazubillah.
membesarkan diri tulis takabur. Saya takut besar diri, takut tak faham. Membesarkan mana takabur adalah perbuatan yang dicela, manakala sifat tawaduk, letak sini, tawaduk merendahkan diri adalah perbuatan yang terpuji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah merendah diri seorang itu kerana Allah, melainkan Allah akan tinggikan darjat dia. Hadis ini riwayat Muslim. Ada orang dia tawaduk. Tawaduk tak ada rendah diri, Allah Taala angkat darjat. Orang lain pula hormat dia. Dia tak payah hormat. Dia tak payah duk suruh orang hormat. Ni kita bimbang hari ni, kita duk suruh orang hormat kita. Tapi kalau orang hormat, tak apa. Tapi jangan melampau lah sampai sujud pada kita ke, itu tidak boleh. Oh, saya hormat ke tuan syekh, tuan guru ni, mari nak sujud kita, nelak. Kita kata tidak mungkin sedemikian itu. Yang kedua, dengki, hasad. Apa makna dengki? Hasad iaitu mengharapkan orang lain kehilangan nikmat. Itu dia panggil dengki. Orang ni boleh pangkat, kita nak suruh hilang pangkat dia. Itu dengki nama dia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Anas, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu dengki antara satu sama lain, jangan memutuskan silaturahim, dan jangan marah satu sama lain, dan jangan membelakangkan sesama kamu apabila berjumpa. Dia tak mau salam, pusing belakang. Dan hendaklah kamu bersaudara wahai sekalian hamba Allah. Jadi kita kena bersaudara atas nama persaudaraan Islam. Jadi hadis-hadis ini telah dihuraikan di nota kaki, panjanglah. Tapi cukuplah kita ambil matan yang disebut oleh Tuan Syekh kita. Dalam hadis yang diriwayatkan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hatilah kamu dengan sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu membinasakan segala kebaikan, memakan kebaikan yang kita buat seperti api membinasakan kayu yang kering. Kalau kayu kering, api bakar, cepat habis ke tidak? Cepat. Begitulah hasad ini menghilangkan pahala kebaikan yang kita buat. Na'uzubillah. Yang ketiga, sifat marah. Sifat marah. Seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ausini." Rasulullah bagilah pesanan kepada saya, wasiat. Dengan satu pekerjaan yang mudah. Nabi kata, "La taghdab." Mu jangan marah. Dia macam tak puas hati pak cik ni. Dia ulangkan lagi, "Ya Rasulullah, pesanlah kepada saya." Nabi kata, "La taghdab." Nabi kata, "La taghdab, jangan marah." Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW biasanya dia akan pesan mengikut keadaan orang. Orang ni panah baran. Dia nak jadi orang baik. Nabi kata, "Jangan marah. Mu berhenti marah, mu jadi orang baik." Kalau orang bakhil mari, "Ustaz, pesan kepada saya sikit." Kita tahu dia ni bakhil. Nah, jangan marah. Seronok dia. Sebab tak kena tajuk. Memang dia tak marah pun dia bakhil. Jadi kita kena pesan, "Oh, mu jangan bakhil, kau kena banyak infak." Jadi kita nak nasihat kepada orang tu, tengok orang. Nabi SAW dia akan nasihat mengikut ada orang. Sebab itulah bila orang mari tanya, ada buku yang ditulis oleh guru saya, dia panggil As-Soal wal Jawab. Soalan dan jawapan dalam hadis, dalam Quran. Kenapa jawapan berbeza-beza? Ada orang yang tanya Nabi SAW, dia kata, "Apakah amalan yang terbaik?" Nabi kata, "Imanun billah." Ada orang yang tanya, "Apa yang terbaik?" Dia kata, "Birrul walidain, jaga ibu bapa." Sebab orang tanya tu berbeza-beza. Ada orang yang tanya, dia ada mak ayah tua kat rumah. Nabi kata, "Jaga ibu bapa." "Fa fihi ma fajahid," mau berjihadlah jaga mak ayahmu. Hey, ada orang kata nak pergi jihad di Palestin lebih ringan daripada jaga ibu ayah yang sakit di rumah. Nak tukar pempah ayah ke main payah. Pergi berjihad tu sampai ke Afghanistan dia pergi boleh. Sebab Nabi kata, "Fa fihi ma fajahid," mau jaga mak ayah. Jadi itu cara. Oleh kerana orang ni boleh jadi dia panas, maka Nabi pesan dia beberapa kali, "La taghdab,"
jangan marah. Allah SWT memuji orang yang mampu menahan marah dan menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 134, wal kazimin al ghayz, badan mereka yang menahan marah. Ayat ini baru je ana tafsir subuh, tajuknya ayat dia surah Ali Imran 134, dia ada sifat-sifat orang yang baik, al kazimin al ghayz wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Jadi ini di antara sifat-sifat manusia yang bahagia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang tidak mudah marah tanpa sebab. Tak boleh marah langsung? No. Boleh marah tapi ada tempat dia. Satu kaedah, tulis. Kaedah ni penting dalam kehidupan kita seharian. Dinukilkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, dia kata marah ni ada tiga tempat. Marah ada tiga tempat. Marah di tempat yang tak perlu marah. Kita marah di tempat tak perlu marah. Nama dia orang bodoh. Tak ada pasal-pasal tengking orang. Benda simple je. Ya? Nah. Tak usah marah, nasihat, panggil, cakap baik-baik. Boleh je kan? Tapi kita marah sampai merah muka-muka, terangkat telinga. Itu orang bodoh dia panggil. Yang kedua, marah pada tempat yang apa ni, tak marah pada tempat yang kena marah. Anak dia tak solat, anak dia tak utuk aurat, dia tak marah. Dia kata itu orang penakut. Hak ni hak rasa-rasa dekat dengan kita ni. Hak penakut ni. Tengok isteri tak utuk aurat. Nak gimana ni? Pasal malam mucung muduk dalam kereta, bawa orang hantar juga tapi. Bini pakai baju kelawar pergi pasal malam. Tahu pakai baju kelawar? Baju tak untuk aurat tu lah. Marah gitu lah. Kalau kita power suami, naik tukar baju. Kalau tidak, aku tak pergi hantar kau. Ya, dia kata tak marah di tempat yang patut marah, itu orang penakut namanya. Anak tak solat, tak marah. Marah pada tempat dia dengan kadar yang diperlukan, itu yang terpuji. Jadi tak boleh, sifat marah ni tak boleh hilang dalam jiwa manusia. Kalau tidak, kita jadi macam, macam apa orang tak marah? Makhluk yang tak marah ni, makhluk apa? Tak ada rasa makhluk yang tak marah ni. Yang tak cemburu ada. Yang tak cemburu tu babi nama dia, bab satu. Bab satu ni dia tak cemburu. Sebab tu lah geng-geng yang duduk makan bab satu ni. Dia boleh je tukar bini. Turun kereta bini, pegang tangan laki-laki lain masuk dalam disco dia, pasuk cari bini orang lain. Sebab dia orang tu sudah hilang dia punya sifat cemburu. Itu bahaya. Jadi marah ni kena ada. Tapi marah berpada-pada di tempat yang sesuai. Kalau tidak, sama ada kita jadi orang bodoh ataupun jadi orang penakut. Na'udzubillah. Penakut ni salah satu daripada sifat yang Nabi suruh berlindung. Kan dalam bacaan yang akhir solat kita, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada sifat penakut, sifat bakhil. Masuk dalam. Itu kena minta perlindungan Allah Ta'ala daripada penakut ni. Kita kalau orang takut-takut ni, ni kalau orang gurau boleh dia muslim tak? Setengah laki-laki dia takut nak kahwin lain. Itu bagus ya? Sebenarnya dia kata dia bukan takut pun. Cuma bini dia tak takut kat dia. Memang dia penakut pun senyap-senyap. Ataupun memang dia tak nak cari pasal. Itu ayat gurau, jangan marah. Dia kata ustaz malah dah pergi pak dia mengajar. Tak. Baik. Kita pergi kepada yang keempat, bakhil. Ini bahaya ni. Sifat bakhil, kedekut. Sayangkan harta. Tulis satu lagi glosori perkataan. Orang Kelantan kata bakhil ni dia panggil kupit. Kupit, KUPIT. Kupit tu makna bakhil. Kalau pilot ni kok dia panggil kok kokpit. Tu lain, bukan kupit tu. Tu dia bakal motor bangunnya. Ni flight pilot dekat depan ni. Tu kita tanya dia. Allahu akbar. Baik. Yang sifat yang buruk yang keempat, kedekut dan sayangkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Jauhkan diri kamu daripada sifat kikir, sifat kedekut, kerana sungguhnya umat sebelum kamu dibinasa disebabkan kikir ataupun bakhil. Jadi binasa dengan sebab itu. Bila orang bakhil ni, kesian saya tengok orang bakhil ni.
Dia nak makan untuk dia sendiri pun dia berkira. Tengok. Berapa ringgit ni nasi ni? 6 ringgit. Eh, nasi bajet lah beli 3 ringgit. Duit dia banyak dalam poket tapi bakir punya pasal. Tak nak makan. Nah, terlalu boros pun tak boleh juga. Sampah pengkak pergi makan, benda boleh makan dengan kadar yang sederhana, tak payahlah kita boros. Tak payahlah kita membazir. Hadis ini sesungguhnya meninggalkan sifat kikir itu akan mendapat kemenangan berdasarkan penjelasan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi siapa dia jaga diri daripada tabiat bakhil, tabiat kupi, tabiat kikir, dia berjaya. Sebabnya biasanya orang bakhil ni bukan setakat sedekah tak bagi, dia sendiri nak makan pun susah. Kan? Allah, dia ni bakhil. Susahnya hidup orang bakhil. Baiklah. Sifat yang kelima, sifat buruk yang kelima, kasih kepada kemegahan. Dia panggil hubbul jah, nak kepada kemegahan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan untuk mendapat pengaruh ataupun ketinggian di muka bumi dan tidak melakukan kerusakan. Maksudnya orang yang sifat megah, sifat takabur, sifat angkuh, sifat sombong tadi macam Korun, itu yang cukup berbahaya. Jadi kalau kita kaya tak salah kaya. Menantu Nabi Sayyidina Osman di antara orang kaya. Ni viral orang pergi Madinah pergi cari hotel Sayyidina Osman. Jumpa tak jumpa? Pergi Madinah orang ni, ustaz tak bagi tahu guide dia. Itu juga ni hotel Sayyidina Osman. Dia tulis Wakaf Osman. Mula-mula kita nak masuk ke hotel belakang Masjid Nabi tu, dia tulis Wakaf Osman. Besar. Nabi tak larang, mau nak jadi menantu aku berhenti berniaga. No. Dan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, waktu Nabi nak pergi perang Tabuk, tak ada kenderaan, tak ada makanan, Osman telah derma beberapa puluh ekor unta dengan barang-barang dagangan. Sehingga Nabi naik atas mimbar, Nabi kata ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak mudarat lagi Usman buat apa lepas pada hari ini. Nabi anugerahkan satu sijil sebab Usman terlalu pemurah sifat dia. Ini Nabi tak larang, cuma yang Nabi kita masalahnya kita duk sayangkan kepada kemegahan, nak megah nak tu. Ada setengah orang ni dia kata ustaz boleh ke saya pergi masjid dengan kereta BMW? Sebab kereta dia tak ada hak lain, kaca-kaca tak ada. Eh kata boleh, nak pergi dengan BMW ke, nak pergi dengan kereta Mercedes ke, nak pergi dengan apa saja boleh, yang tak bolehnya tak pergi masjid. Itu itu masalah dia. Jadi bolehlah pergi. Ada tengah nak motor besar tu, tapi motor besar ni masalah satu ya, ejuh dia terlalu bising. Dia pergi masjid semua orang tahu geruk-geruk masuk. Apalah bising-bising, buat cari motor besar tak apa, tapi biar bunyi tak bising. Nah, mengganggu orang duduk iktikaf di masjid. Kacau. Jadi kita kata bukan itu, takabur dia dalam hati. Bukan duduk di kereta, bukan duduk di pangkat. Ramai je orang takab, orang yang tawaduk. Ana ni ceramah kan tak habis masa pula. Kita nak khatam hari ni. Waktu pergi haji, waktu ana belajar tu ana jaga pakej yang paling mahal daripada Malaysia, dipanggil pakej VIP. Dia tulis dekat bendera tu, nak pergi melontar, tulis pakej VIP. Seorang datuk ni dia, ustaz, saya pinjam bendera boleh? Boleh. Dia turunkan tulisan tu. Ustaz tulis mula, pakej orang malas ibadat. Tulis. Saya malu duduk di belakang bendera ni. Sebab apa malu? Apa tulis VIP ni? Tuhan tak nilai dengan benda ni. Dia marah. Kita tukang bawa bendera ya, sebab kita student. Malam orang tidur semua dalam kemah, saya tengok pakcik ni tak ada dalam bilik. Kita pun tinggi, rupanya duduk atas tangga. Tempat orang ramai-ramai tidur mabik tu, dia duduk menangis kat situ. Kita kata besar pangkat dudang, bukan duduk di, bukan duduk di, duduk di harta banyak, rumah besar, kereta besar, tapi duduk di hati kita. Tengok, kita kata ada ya orang, orang lain yang pergi pakej biasa pun tidur tak zikir pun ada, tapi pakcik ni walaupun pakej paling mahal tapi kerja dia asyik duduk menangis je, asyik duduk komen. Kalau kita tulis benda-benda nampak macam kemegahan,
Ustaz turunkan. Kami malu, saya malu nak duduk di belakang beliau ni. Ada orang besar. Jadi alhamdulillah hati kita tu perlu diperbetulkan. Karena itulah orang nak pergi haji ni perlu kepada dia panggil rihlatul qulub ila Allah, rihlah hati. Nah, itu tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari dia tulis rihlah haji. YouTube Halaqah Abu Anas ni rihlah haji. Tuan-tuan ambil video ni, share kepada kawan-kawan yang nak pergi haji, biar dia dengar motivasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Ha. Baiklah. Allahu akbar. Yang keenam, cintakan dunia, dia panggil hubbud dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia itu adalah perkara yang tidak memberi manfaat selepas meninggal dunia. Ini kalau kita duduk atas dunia, tak nak dunia tak boleh. Ini peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk berbekal ke akhirat. Kita duduk atas dunia ni untuk peluang untuk apa? Untuk bekal ke akhirat. Ha, jadi kalau kata tak duduk atas dunia, tak ada peluang dalam kita. Masuk dalam kubur tak ada lah ibadat. Sekarang lah waktu kita mencari bekalan yang baik untuk kita ke akhirat. Jadi Tuan Syekh kata maksud dunia di sini amalan perbuatan yang tidak beri manfaat kepada akhirat, itu dipanggil dunia. Kalau amalan tu bermanfaat, duduk atas dunia nampak hijau macam dunia tapi manfaat, alhamdulillah. Kita kadang-kadang nampak, tak tahulah kita persepsi dia panggil tak. Kalau nampak orang kerja tepat elok-elok, oh dia tawak ni dunia ni. Eh dunia apa je kerja dia? Kepakaran dia ada kat situ. Dia dengan duit yang dia dapat itulah dia ke akhirat pulanya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan bantu orang macam-macam. Allah Taala menjelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 37, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas halal haram, batas syariat, batas tauhid dan kufur, dan dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahannamlah tempat kediamannya, wal iazubillah. Dan Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih kepada dunia adalah kepala bagi segala kejahatan. Jadi kasih kepada dunia ni dia panggil kepala kepada kejahatan, duduk situ. Cuma itu kata-kata itu panjang perbahasan, tengok nota nombor 10. Kata-kata ini tidak dihafaz daripada Nabi, bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia adalah terkenal dengan ucapan seorang sahabat Nabi, nama dia Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Maknanya kalau kata sabda Nabi, tulis itu kata sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi kata-kata dia betul lah. Punca kerosakan manusia ni sebab apa? Sebab cintakan dunia. Yang penyakit yang ketujuh, ujub. Apa dia mana ujub? Ujub ni bangga diri, rasa diri sempurna. Kita tulis nombor sebelah tu, nota dia kata ujub ibarat isyarat kepada, ibarat kepada menggilak badan sendiri. Gilak body orang panggil. Kalau banding orang tua, dia kata macam burung merak. Burung merak kena. Burung merak ni asyik duk akak ekor dia, nah, duk akak dia punya sayap, comel dia. Kita pun jangan jadi burung merak lah. Asyik duk tengok cermin. Oh cantik aku ni lawa. Sejak mari apa ni cucu mari. Alah opah menangis, dia kata. Kita duk sengih depan cermin dah, ingat ke comel. Rupanya cucu kata bertukar dan nenek aku dengan menangis. Jangan duduk main ujub. Dia panggil ujub ni, dia beza tanda pelajar. Beza di antara ujub dengan takabur. Ujub ni dia bangga diri dia je. Dia gila body dia, dia tak kacau orang. Takabur lah. Takabur dia attack orang. Dia hina orang. Aku paling baik, awak tak. Nah, itu beza di antara ujub dengan takabur. Tapi dua-dua tu dosa. Takabur lebih dahsyat. Ujub iaitu kagum terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, seperti bermegah dengan ilmunya, ibadatnya, dan tidak takut kehilangan semua kelebihan itu. Seseorang yang memiliki sifat ujub juga lupa bahawa semua itu adalah pemberian Allah kepadanya. Sepatutnya kita ingatlah, kita syukur Allah Ta'ala beri pada kita harta, beri pengetahuan, beri pada rupa parah yang baik. Ujub adalah sebab kepada rasa takabur.
Perbezaan kedua-dua sifat ini, takabur merasa dirinya hebat dan menghina orang lain. Ha, itu perbezaan. Manakala ujub hanya merasa dirinya hebat tanpa memandang hina pada orang lain. Ha, jadi kita kata burung merak lah dia ni. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 25, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan di medan perang Hunain, iaitulah semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu. Panjang cerita ni. Waktu perang Badar, kita ada 300 orang lebih. Kafir Abu Jahal ada 1000, menyebabkan orang Islam kuat bermunajat. Dalam peperangan Hunain, kita tentera Islam ada 12,000. Berapa ribu ada? 12,000. Jadi kita rasa kita tak akan kalah hari ini sebab kita ramai. Pau tentera Islam pecah, hampir-hampir tewas. Nah, ingat baik, jangan duk bangga sangat. Jadi kita kena banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia kata, al-halaku fi tsnain, al-qunut wal ujub. Kebinasan itu terdapat pada dua perkara, iaitu putus harap daripada rahmat Allah Taala dan seseorang yang kagum pada dirinya sendiri. Nah, dua-dua terbinasa. Yang ke-8, riya, sifat riya, iaitu seseorang yang melakukan ibadah kerana manfaat dunia, seperti untuk mendapat pujian. Perkara ni ibadat untuk Allah, tapi dia nak dunia, dia suruh orang puji dan nak bayaran harta, nak dapat pujian. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6, maksudnya, maka celakalah bagi kecelakaan besar bagi orang yang ahli solat, wailul lil musallin alladzina hum wallahu sallallahu alaihi wasallam sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna al-ma'un. Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riya nak tunjuk ibadat dia kepada orang. Jadi hati-hatilah kita. Yang kita bimbang hari ini, ni penyakit riya ni takut. Takut. Sudah ibadat, tunjuk gambar kita, letak dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, apa benda letak. Kan? Oh, saya baru sudah tolak, baru sudah khatam Quran depan Kaabah. Nak tunjuk dengan siapa? Mata merah lagi ambil selfie depan Kaabah, alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Ha. Harap-harap dapat haji mabrur. Oh, like bawah tu dah. Dan jangan lupa petang besok saya sekali lagi akan menangis depan Kaabah. Siapa yang nak aminkan doa, tunggu jam 5 petang live dari depan Kaabah. Macam-macam perangai ada hari ini. Ini mainan dia panggil talbisu iblis, mainan syaitan cukup dahsyat. Sebab itulah anak, dalam khutbah raya baru ni kita bagi nasihat kepada jemaah, ada tazkirah lepas raya. Kita kata raya tahun ni ada sedikit tercalar apabila anak-anak balik kampung ajak opah nenek suruh menari duk main alamak-alamak. Habis orang tua berjoget belakang, buat apalah. Macik-macik kita ni ada ke anak cucu ajak berjoget? Jangan duk buatlah malu korang kita. Ha. Punuh habis. Allah akbar. Orang tua-tua pun habis duk menyanyi. Ha, lepas tu buat konten tak? Pergi kubur, pakai baju, katul lah. Mengapa? Apa dia lah makhluk di akhir zaman? Orang pergi kubur takut mati, dia pergi buat filem atas kubur. Hei, bahaya sekali. Baik. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum musyirkul asgar wa huwa riya. Sesungguhnya ketakutan yang paling aku takut menimpa kamu ialah syirik kecil, iaitulah sifat riya. Ini bahaya ni, sebab riya ni meruntuhkan amalan, menghilangkan pahala. Allah SWT menjelaskan pada hari kiamat, apabila semua manusia menerima segala balasan bagi setiap amalan mereka, Tuhan kata apa? Pergilah oleh kamu kepada mereka yang kamu lakukan ibadah kerana mereka itu. Jadi oleh kerana kita buat ibadah tunjuk orang, Tuhan kata mengambil pahala dengan dia, aku tak bagi pahala kamu sebab membuat ibadah bukan kerana aku. Allahu Akbar. Renungkanlah, adakah kamu akan mendapat balasan di sisi mereka? Jawabnya, tak akan dapat. Siapa dia pun, dia pun huru-hara juga. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad.
Hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak akan mendapat sebarang balasan ataupun bantuan sekiranya melakukan amalan kerana manusia, bukan kerana Allah. Nah, ini penyakit ria yang cukup dahsyat. Yang kesembilan, tamak terhadap makanan, dipanggil syarhu ta'am, tamak pada makan. Dalam hadis Nabi, ma mala ibnu adam wi'aan syarra min batnihi, tidak memenuhkan anak Adam itu bekas yang paling buruk daripada mengisi perut dia tanpa had. Memadai bagi seorang itu beberapa suap makanan yang dapat membetulkan tulang belakangnya, ambil tenaga. Sekiranya perlu untuk memamah, untuk menambah makanan lagi, adalah sepertiga daripada perutnya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Maksudnya kita bagi tiga perut kita ni, makan, minum dan bernafas. Hadis ni Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi dipanggil syahrut ta'am. Sekarang ni enggak, Allah takut kita. Ya, makanan-makanan yang dibuat banyak sekali, banyak pembaziran daripada yang dimakan. Baiklah, yang terakhir, sifat mazmumah yang terakhir, tamak berkata-kata. Suka bercakap, tak tahu benda. Kalau bercakap berkata-kata, kalau tamak berkata-kata saja, nanya kau ustaz. Sebab hari ni yang bercakap banyak saya seorang, ya, 2 jam. Tapi dia panggil syarhul apa ni, kata-kata yang buruk. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia berkata perkataan yang baik ataupun diam. Jadi kalau kita nak keluar perkataan yang tak baik, baik-baik kita diam. Tulis itu, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, termasuklah juga tulisan-tulisan yang kita tulis dengan tangan kita, termasuk. Jadi kalau kita rasa nak tulis, tulis yang baik. Nak share, share yang baik. Jangan terlibat dengan share benda-benda yang buruk, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, man yatawakkali, dalam riwayat kata man yadman li ma bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahul jannah. Siapa yang bertawakal, siapa yang jamin untuk aku, boleh beri jaminan kepada aku tempat yang ada di antara dua tulang rahang, yakni lidah dia ni, lidah kita kan duduk sini dalam mulut ni, dan di antara dua kaki dia yang duduk celah paha tu, iaitu lah kemaluan. Dia jaga hak ni, jaga duk hak ni, Nabi kata adman lahul jannah, aku jamin orang yang masuk syurga. Maknanya besarnya bila kita boleh kontrol kata-kata kita daripada mengeluarkan perkata yang tidak baik. Jamin kita ini boleh jadi diam lebih baik daripada bercakap, ataupun kalau kita diam ketika orang buat maksiat juga bahaya. Dulu diam tanda reda, sekarang ini tak, diam tanda protes. Lama kita ini kalau diam itu tanda apa? Tanda protes, tanya, awak nak benda ni? Nyak, tak jawab. Jangan bagi. Dia protes tu. Nah. Banyak mana anak perempuan kita ini, kalau mak dia tanya, ni ada orang pinang kau nak ke tak nak? Dia senyap tu. Tak nak tu. Oh, tak nak. Zaman dulu lain. Dia panggil zaman, ada ke zaman makcik-makcik kita ni? Zaman orang mari minta kita senyap ada? Ya, ada lagi. Senyap. Nah, mak dia kata setuju tu. Zaman anak kita lah ni, no. Dia senyap tu tanda protes, bukan tanda reda dah. Kalau dia nak, ala mak, mak nak tunggu siapa lagi? Itu jalan tu. Terima lah. Baiklah. Tamaklah kita 10 sifat yang keji, mazmumah. Sekarang kita berpindah mencari 10 sifat mahmudah. Itu dia. Sifat mahmudah. Sifat yang terpuji yang kita kena belajar. Perbuatan yang terpuji yang pertama, tulis yang pertama, taubat daripada segala dosa. Kita bermula perjalanan langkah kita ni bertaubat kepada Allah Taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka sayang kepada mereka yang bertaubat, dan Allah Taala suka mereka yang mensucikan diri. Dalam hadis
Nabi SAW bersabda, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertobat berdosa seperti mereka yang tidak mempunyai dosa. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Jadi maknanya kalau kita bersalah, tobat kepada Allah SWT. Orang yang bertobat seperti orang yang tak berdosa. Panjang ceritanya. Ana satu risalah yang ana baca di kampung, ada dalam YouTube. Tajuk dia, saya ingin bertobat. Tulis dalam YouTube, tajuk dia, saya ingin bertobat. Ada 5 siri kuliah. Cantik. Risalah ni kecil je, tapi elok untuk motivasi, menggalakkan kita bersemangat untuk bertobat. InsyaAllah. Jadi ana tak hurai di sini, hurai di sana. Yang kedua, al-khawfu minallah, sifat takut pada Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dalam kalangan hamba-hambaku ialah orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu, ulama', orang ni orang takut. Jadi dia kata, Nabi SAW sendiri, sesungguhnya orang yang lebih takut pada Allah Ta'ala adalah mereka lebih mengenali Allah. Sabda Nabi SAW, ana akhwafukum lillahi ta'ala, akulah orang yang paling takut pada Allah. Sebab Nabi yang paling kenal Allah, maka dia lah yang paling takut. Jadi dia kata kita beza, tulis tuan-tuan, beza di antara takut pada Allah Ta'ala dengan takut pada makhluk ni, apa beza dia? Beza dianya, kata di ahli fikir, takut pada Allah kita berlari kepadanya. Takut pada makhluk, kita lari darinya. Nah, itu beza. Maknanya, kenapa tu cepat lagi masjid? Takut pada Allah. Kenapa cepat taubat? Takut pada Allah Ta'ala. Kenapa awak lari ni sampai berpeluh ni? Ada harimau di sana. Jadi, takut pada makhluk, kita lari. Dari. Takut pada Allah, kita berlari kepadanya. Itu perbezaan. Jadi, takut ni sifat khasyah yang tertanam dalam hati yang menyebabkan kita tak berani buat maksiat dan mungkar. Baiklah, yang ketiga, sifat zuhud, iaitulah benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Sifat zuhud ni kita benci pada dunia dan kita berpaling, kita tak tengok dunia. Jadi zuhud ni tanda dunia di tangan tak jadi masalah, tapi zuhud ini iaitulah kita tak letakkan dunia dalam hati, tak letak dunia dalam hati. Analogi mudah, kata di ahli fikir, zuhud ni seperti bahtera kapal di atas lautan dalam air, tak ada masalah. Sebab memang tempat dia situ. Kapal yang di atas darat ni di muzium, ya. Betul tak? Muzium. Dekat Simpan 3 di Terengganu adalah kapal-kapal replika tu. Kapal di atas air, tak jadi masalah tempat dia. Tapi bila air masuk dalam kapal, masalah tidak? Tenggelamlah dia. Mana kita duduk di dunia ni tak ada masalah. Tempat kita nak beribadat, nak menambahkan ibadat, nak menambahkan apa ni, bekalan. Tapi kalau dunia masuk dalam hati, itu jadi masalah. Maknanya zuhud ini, dunia duduk di tangan bukan duduk di hati. Itulah itu. Dua zuhud, maknanya dunia berada di tangan bukan berada di hati. Tak apa. Ambillah banyak mana harta. Dalam hadis, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhar fi ma aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada kehidupan dunia, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Dan bencilah kamu kepada harta yang ada pada tangan manusia. Jangan duk tamak nak orang, Allah Taala sayang, manusia pun sayang kepada kita. Tapi kalau kita asyik nak ambil orangnya, orang apa benci dia, atau dia ni tamak ni. Nah, jangan. Yang kedua, sifat sabar. Yang keempat sifat sabar, iaitu menahan diri daripada marah terhadap sesuatu yang tidak disukai dan menahan lidah daripada mengadu kepada orang lain selain daripada Allah. Ini sabar. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anfal ayat 40, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu, sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maksudnya Allah Ta'ala menolong dan memelihara mereka yang sabar. Bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita sabar. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan dipersempurnakan pahalanya tanpa hisab. Jadi apa dia? Kenapa dalam bab sabar ni Allah Taala tak limitkan pahala? Tuan-tuan tanda, macam kita sedekah kan. Sedekah 1/10. Maksimum dia berapa? Pahala sedekah maksimum berapa? 700. Tapi dah kenapa dalam bab sabar innama yuwaffa sabirun ajrun. Orang sabar ni Tuhan kata aku beri tanpa limit sebab sabar tu berbeza darjat. Setengah ulama tafsir kata sabar di sini dengan makna puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Allah dalam hadis qudsi kata puasa untuk aku, aku yang balas. Sebab sabar kita ni berbeza-beza. Ada orang sabar kuat, ada orang sabar sikit. Ada orang sakit gigi satu dunia tahu dia sakit gigi. Betul tak? Dia mengadu kat siapa? Kat abang angkat dia Facebook nama dia. Orang okay, panggil cik mak, mak apa dia panggil dia tu? Mak Z. Dia mengadu ke mak. Ada orang kanser tahap pak tak ada orang tahu dia. Tiba-tiba tak ada kat masjid. Mana? Masuk hospital dah, duk emo dah. Ini dipanggil tahap sabar atau sama. Maka kerana itulah Allah kata balasan pahala sabar diberi mengikut kesabaran, ikut ujian. Dan satu lagi, sabar itu tiga kategori. Satu, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Di sabar itu ada tiga kategori. Tulis, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas ujian. Tiga-tiga tu kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh tinggal maksiat, bukan senang. Allahu Akbar. Dalam hadis fi sabri ala ma takrahu khair. Kesabaran kepada perkara yang kau tak suka itu membawa kebaikan. Mana sabar di atas benda yang tidak baik. Ujian. Kita tak suka dengan ujian, tapi kita kena sabar. Kalau tidak rugi kita, pahala hilang. Yang kelima syukur, sifat yang kelima syukur iaitulah rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menggunakan nikmat telinga untuk mendengar Al-Quran dan mensyukuri nikmat mata dengan melihat Al-Quran dan berjalan menuju ke masjid. Maknanya kita syukur dengan segala anggota. Ada mata kita tengok yang baik, ada duit kita infak yang baik, itu dipanggil syukur. Allah Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 144, wasanajzil wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Siapa dia syukur, Tuhan bagi pahala. Dalam hadis lain, at-ta'imu asy-syakiru bimanzilati as-sha'imis sabir. Dengar ni. Dia kata pemberi makan yang bersyukur adalah sama kedudukannya dengan orang yang berpuasa yang sabar. Jadi kita makan tapi kita syukur, pahala dia macam orang puasa, dia sabar. Yang maknanya kelebihan syukur lah tu. Yang keenam, ikhlas. Yang keenam, ikhlas, iaitu melakukan amal kebaikan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Orang yang ikhlas tidak menginginkan dunia, perkara duniawi seperti harta dan pujian. Jadi Allah Taala sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan kita ini dikira dengan niat. Dan seseorang itu mendapat apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang mahu dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dihajati. Niat. Oh, kalau tak boleh ke orang masuk Islam kerana nak kahwin? Boleh, tapi dia kena betul lah niat dia kerana Islam. Lepas tu dia kahwin. Sifat yang ketujuh, tawakal, iaitulah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan ketetapan qada'nya, mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sentiasa berusaha untuk mendapatkan sesuatu seperti makanan, minuman dan menolak permusuhan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penjelasan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaklah jualah, hendaklah kamu berserah diri sekiranya benar kamu orang yang beriman. Mana kita tawakal kepada Allah, jangan tawakal kepada tangkal azimat, jangan. Sabda Nabi kepada sahabat, Nabi kata iqilha wa tawakkal. Ikat unta baru tawakal. Nah, kita ni jangan lepas. Saya tawakal lah, tinggal suih kereta, kunci kereta tinggal dalam kereta tengah bandar. Tawakal lah tu. Tawakal beli hak lain. Jangan. Kita kunci, nak kunci pun kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Insya-Allah Allah Taala palingkan hati pencuri, dia tak mari. Tapi kena kunci juga. Jangan ada main tawakal, lepas unta tawakal. Nah, tinggal kunci motor tawakal, ha, silakan. Nah, jadi kena ada usaha. Yang ke-8, sifat cintakan hubbullah, cintakan kepada Allah. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 16, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cintakan kepada Allah daripada makhluk. Dalam hadis, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'matin. Kamu perlu kasih kepada Allah kerana dialah yang memberi nikmat kepada kamu daripada setiap nikmatnya. Hadis ini dalam Tirmizi. Jadi kita kena sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang ke-9, redha dengan takdir Allah. Kita kena buat yang terbaik. Kena usahakan mendapat yang terbaik. Tapi tak dapat juga, kena juga ujian. Ketika itu kita kena redha dengan sabar. Tapi jangan tak buat apa-apa lepas tu, saya takdir lah, anak aku tak lulus periksa. Atas sekolah pun tidak nak lulus, macam mana? Iaitu redha dengan segala yang dikendaki oleh Allah dan tidak mempersoalkan segala ketentuannya di atas hambanya. Jangan. Dalam hadis, dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 119, radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'anhu. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan dia. Jadi sifat Allah Ta'ala itu redha kepada hamba dia. Alhamdulillah. Dalam hadis, tengok hadis kata apa ni? Min sa'adati ibni Adam redahu bima qadallahu lah. Antara kebahagiaan anak Adam adalah keredaannya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Tuhan tentu kita reda. Antara kecelakaan anak Adam adalah dia meninggalkan permohonan bagi menentukan keputusan antara dia, antara dua perkara, kan? Yang tak ada istikharah. Kita nak buat apa-apa tak istikharah langsung. Jadi bahaya kepada Allah. Dan antara kecelakaan anak Adam adalah dia marah dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Tuhan bagi sakit, kita marah Tuhan. Apa Tuhan tak pandai pilih orang? Tak, aku yang terbaik, banyak kerja, kau bagi aku sakit pula. Ainya mari. Macam mana? Kadang-kadang kesakitan tu mari, hari kita ada kerja. Allahu Akbar, maha kaya. Ya, hari-hari lain, panah kemarau, terik. Tiba-tiba hari kita buat kenduri, hujan turun. Marah dia ke Tuhan. Tuhan tak pandai pilih hari ke? Huh, dia marah dengan Tuhan, jangan main. Ha, ini orang tak redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ha, hadis ini rawahu Tirmizi. Apa ni, tengok dia punya perbahasan sanad dia. Baiklah, yang terakhir, ini yang paling besar sekali, yang bermanfaat kepada kita insya-Allah, dia panggil zikrul maut. Kita kena banyak ingat ke mati. Ha, anak selalu buat teka-teki dulu kan. Beza di antara ingat ke mati dengan takut mati. Ingat lagi. Apa beza? Apa beza di antara takut mati dengan ingat ke mati? Apa beza? Terlupa pula nak beza. Kita semua ni takut mati lah kau ni. Kau berani mati? Takut. Kalau kata nak mati, oi tak nak. Tapi ingat ke mati ke tak? Ingat jarang-jarang. Tika ingat. Dia beza. Orang ingat ke mati ni, orang tak berani buat maksiat. Sebab apa? Dia takut ketika dia buat maksiat, dia mati tu sebab taubat. Itu ingat ke mati. Tapi orang takut mati, semua kita takut mati. Sebab itulah orang jual ubat apa pun, beli belaka. Oh, siapa dia makan jamu saya ni, 7 dalam 1, keluar toksik lah apa-apa, oh bayar.
Tapi bak ingat kau mati payah. Ha, tengok ni. Mengingati mati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akthiru zikra hadimil lazzat fa innahu la yakunu fi kasin illa qallalahu wa la qalil illa ajzalahu. Perbanyakkanlah oleh kamu mengingati sesuatu yang melenyapkan segala kelazatan, iaitu lah mati. Kerana sesungguhnya seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan dia akan mengurangkan daripada mengingatinya. Jadi kalau kita banyak angan-angan, lupa kita ke mati. Bila ingat ke mati, tak ada angan-angan. Tak sudah mahu mak jening lah. Tak pasal-pasal. Nah, kalau kata angan-angan mak jening, awak kenal ke siapa mak jening? Ya tak mahu dia tu kenapa? Itu jadi mangsa. Kalau dia belajar bahasa Arab, Umar dengan Zaid, dia kelahir dulu tu. Daraba Amrun Zaidan, Umar pukul Zaid. Tak tahulah dia balas bila dulu tu. Itu orang yang ngaji bahasa Arab. Nah, orang berangin-angin ni duk marah ke mak jening. Siah ke mak jening, tak ada pasal-pasal kena jadi mangsa. Mak jening, Pak Pandi, apa lagi? Nama-nama watak yang... Tapi ada lah perangai tu. Macam jangan duk marah ke dia lah. Jadi bila perbanyakkan ingat ke mati, hilanglah angan-angan. Bila banyak angan-angan, mati pun lupa. Dan mati itu juga tidak disebut ketika seorang itu sedikit amal ibadatnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadat. Bila kita kata, kita nak mati weh, ibadat kurang, jadi semangat. Nah, dan bila kita lupa, ingatkan balik. InsyaAllah, hadis ini rawahul Baihaqi daripada Ibn Umar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Satu lagi hadis, Nabi mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'al maut. Orang yang berakal adalah mereka yang menghitung dirinya sendiri dan beramal untuk apa yang akan berlaku selepas kematian. Mana orang yang berakal ni? Orang yang boleh audit diri dia sendiri. Dia ada audit diri dia, dia ada cek diri dia. Maka itu dia panggil orang yang berakal. Jadi alhamdulillah, oleh kerana Tuan Syekh letak doa ni, doa dia, mari kita pun doa jugalah dengan doa yang Syekh ni. Jadi doa penutup kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi allazi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Dan pada hari ini, iaitulah pada hari Sabtu 11 hari bulan Mei 2024, 2 Zulqa'dah 1445, alhamdulillah kita dapat khatam pengajian kita kitab Anak Kunci Syurga di Dewan Utama Masjid Negara ini pada pagi yang ceria yang berbahagia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami belajar ini sebagai bekalan untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan untuk menjauhkan diri daripada segala perkara yang Engkau benci, Engkau tidak redha, yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami taufik hidayah sentiasa agar sentiasa beribadat kepada-Mu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa melakukan ibadat-ibadat yang terbaik. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'idin. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami dan orang-orang yang kami sayangi, serta berilah balasan yang baik, jazahumullahu khaira, kepada pihak penganjur, imam besar dan semua pegawai-pegawai di Masjid Negara yang telah memberi ruang kepada kita untuk menyampaikan ilmu dan menimba ilmu di tempat yang baik ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang ada kitab, tanda kita mula mengajar kitab ini di Masjid Negara pada 13 hari bulan 4 2019, 7 hari bulan Syakban 1440. Maknanya hampir 4 tahun kerana Covid. Walaupun dalam Covid kita belajar online. Masa Covid dulu ingat tak? Kita belajar online. Jadi kita kata alhamdulillah. Cuma saya ingat sekali lagi, bagi jemaah yang ada kitab versi ni, versi cetakan tahun 2018 dan 2000 itu ni, dan selepas padanya ada kesalahan di muka surat. Cuba tengok muka surat, wajib, bukan sakat sunat, wajib diperbetulkan. Muka surat pendahuluan tu, pendahuluan dia tulis pendahuluan, dia tulis ahli sunnah pasti. Jumpa tak? Cari pendahuluan. Jumpa?
Ha, dia tulis ahli sunnah pasti akan membangkang, tulis potong pasti tulis tidak. Tengok dia tukar makna jauh tu. Ahli sunnah tidak akan membangkang sesuatu dalil ataupun perkara itu menggunakan dalil akli. Dah. Jadi ahli sunnah dia pegang perdalil bukan bantah dalil. Jadi daripada pasti tulis tidak. Jadi kesalahan ini dilakukan oleh pihak penerbit, kita dah tegur beberapa kali dan insya-Allah cetakan terbaru 2024 akan keluar. Tuan-tuan boleh, walaupun kita tak ngaji sini, bolehlah simpan yang cetakan baru kerana sebab pembetulan yang dibuat secara besar-besaran. Jadi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu taala, minta maaf kepada tuan pengarang asal dia di atas kesilapan cetak yang tidak disengajakan. Itulah sifat kelemahan manusia yang tak boleh lari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.